Berikut ini untuk pengujian inverter senadi 48 volt 6000 watt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas. Kemudian saya tambah menggunakan kompor listrik dan menggunakan dua buah blower. Saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama akan saya nyalakan dengan menggunakan beban kompor listrik. Di sini kita bisa lihat beban mencapai 1900-an watt lebih. Kemudian saya tambah menggunakan satu blower, beban mencapai 3000-an watt lebih. Kemudian saya tambah lagi dengan menggunakan satu blower, beban mencapai 4800-an watt. Kemudian saya tambah lagi di sini mencapai 5300-an watt. Kemudian saya tambah lagi mencapai 5600. Saya tambah lagi di sini mencapai 5800-an watt. Ya, di sini karena untuk beban sisanya mengikuti sampai 5800-an watt. Ya, cukup sekian untuk pengujian inverter senadi 48 volt 6000 watt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.